Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Budi Turindo. Kali ini kita mau cetak undangan. Belangkonya jenis Rinjani. Ini dengan motif wayang kulit. Logonya ini ada wayang, teman-teman. Jadi belangkonya kosongan seperti ini, sudah ada gambar sedikit bagian belangkonya. Lalu kita lihat di bagian tampilan depan, saya beri foto. Tampilan depannya undangan ini keren juga ya, teman-teman. Kita desain simple, kita kasih nama aja di bagian sebelah kanan ini lipat dua undangan ini. Kita balik bagian isi dalamnya, keren. Kita kasih tulisan Arab sedikit di sini, kita beri bismillah karena ini juga beragama Islam. Nah, jadi untuk undangan ini lipat dua. Ini lipat duanya hanya press seperti ini. Seperti ini. Nah, tampilan di bagian depannya seperti ini, bagian belakangnya seperti ini. Dan ini bagian isi dalam. Jika dibuka seperti ini, teman-teman. Kita gunakan tinta pemberian dari All Shop. Kita gunakan juga printer L3210 dari Epson. Lalu kita gunakan belangko dari jenis katalog Rinjani. Kalau untuk ketebalan kertas sama sih, sama seperti kertas BC, kira-kira seperti itu untuk ketebalan belangko undangan ini. Jadi untuk kecepatan printer Epson L3210 seperti ini jika untuk mencetak belangko undangan. Nah, teman-teman, pemilihan belangko seperti ini keren sekali. Kita simpel saja untuk memasukkan tag dan edit-editan seperti ini. Jadi kita buat simpel, tampilan depannya seperti ini, tinggal kita lipat dan masukkan ke dalam plastiknya. Nanti kita pasang juga label nama ya, teman-teman. Nah, kira-kira tampilan depannya seperti ini ya. Oke, ini vlog singkat saja tentang cetak-cetak undangan. Jadi teman-teman kalau mau review tentang undangan, katalog maupun yang lainnya, nanti akan kita susulkan video tentang katalog undangan ini ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk pengaturan ngeprintnya. Ini dibuat standar saja, dan pemilihan kertasnya itu plain paper. Kalau teman-teman tanya tentang settingan, yaitu jawabannya hanya standar. Dan kualitas kita menggunakan kertas plain paper. Jadi pilihannya hanya itu. Kita buat standar saja untuk kualitas, jangan dihack. Karena standar saja sudah bagus untuk kualitas fotonya seperti ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Salam sukses dari sampai belepotan nih. Salam sukses dari channel Budi Turindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.